Maksudnya kalau tengok muka abang ni tak nampak? Ya, maksudnya cik pandang muka saya tak nampak. Kalau ni nampak pada masa belakang sini yang penuh nak kena. Cuba cik tutup punya sini. Nampak tak? Nampak tak saya? Ni tak nampak. Tak nampak langsung? Kabur. Kabur je. Kabur je. InsyaAllah. Kalau okay. Cik panas pun memang habis. Cik Faizal dari Sarawak dari Sarawak datang ke Port Isaac nak buat rata baca. InsyaAllah. Tapi dia akan berkabur lah. Tapi ada nampak tak muka saya sikit? Kalau muka nampak, kalau dia... Tutup dulu. Dia nampak tak? Masih tak nampak. Tak nampak. Tapi ada rasa ringan tak? Ringan memang ada. Sebelum ni? Awal. Sebelum ni sakit? Kalau pernah ada cempal yang buat dia kan? Dia tu. Biasanya sebelum ni dia sakit, dia punya tegang. Tapi lepas buat ni dia rasa dah lega. Dia dah tak tegang. Okey, tak apa. Dia lembut di sini. Okay, abang dah 3 hari kat sini. Kita bagi dia rehat dulu. Abang balik, abang tidur. Abang tidur, insyaAllah nanti dia bangun tidur, abang tengok macam mana. Besok abang datang balik. Okay. Kedua, Cik Faizal dari Sarawak buat rawatan dengan senior kita. Okay, Cik Faizal, hari pertama semalam mata dia langsung tak nampak. Mata belah kanan langsung tak nampak. Lepas buat rawatan ke pertama semalam, yang ni hari kedua, apa yang Cik rasa? Kesan apa Cik Faizal dah rasa? Mata rasa ringan. Buat mata pun dah rasa sakit kan? Okay. Sebelum ni buat mata sakit? Dah rasa sakit kena trik kan? Sekarang ni dah tak terjadi lagi lah. Ni kalau kita beli, ada nampak dah sikit dia punya bayang dah. Okey, maksudnya dah sebelum semalam tak nampak, hari ni tutup sebelah mata ni, rasa mata dah nampak bayang-bayang. Dari kemajuan, hari ini kedua kita cuba ikhtiarkan. Mudah-mudahan Allah izinkan Cik Faizal dapat melihat semua. InsyaAllah. Ada apa macam kita beritahu tak? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Cik punya mata sekarang? Lepas kita buat rawatan kedua ni? Misalnya kita bersih pada ringan kan? Yang pun dah nampak ke? Yang untuk sebelah ni. Untuk sebelah? Saya nampak? Ada nampak sikit. Dan cik nampak muka saya? Nampak. Okay, mata belum mahu nak masuk kapal tu. Apa? Keluar. Tapi muka dah nampak lah. Muka saya ni dah nampak. Sebelum tak nampak, sekarang dah mula-mula nampak. Hidung nampak tak? Itu masih belum. Belum? Mata tak nampak? Mulut? Tidak, seluruh muka saja. Nampak muka saja. Ya, macam ni ada bayang-bayang sikit dah. Yang bayang masal sikit dah. Semalam yang cik mula, yang semalam lepas buat rawatan pertama tak nampak. Cik balik, cik tidur kan. Lepas bangun tidur pun nampak ke macam mana? Kalau buat macam ni nampak. Ada nampak. Kalau tengok dalam bilik kan, ada nampak. Semalam cik balik tidur kan? Balik tidur. Okay. Macam ni kan? Ni dah nampak, mudah pun dah nampak, hidung, mata. Alhamdulillah, dah nampak dah? Itu kan, dia akan masal sikit. Dari masa sikit? Dari masa sikit. Sekarang, cik nampak hidung saya? Nampak. Mulut saya nampak? Dah nampak. Mata pun dah nampak. Rambut nampak tak? Nampak, rambut mana? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih, ya Allah. Bukan saya yang sebutkan, Allah yang sebutkan. Saya ikhtiar saja, kita ikhtiar. Cik dengan saya ikhtiar saja. Saya pun bersahar juga. Okay. Yang datang pun nak. Ini Cik Faizal. Cik Faizal dari Sarawak datang ke Port Dickson semata-mata nak buat rawatan mata. Hari ini hari kedua. InsyaAllah esok ada satu hari lagi, hari ketiga. Cik Faizal mata belah kanan memang tak nampak. Memang dah langsung tak nampak. Sebelum hari pertama buat, dah nampak sikit-sikit. Bayang-bayang.
Hari ni hari kedua, alhamdulillah dah boleh nampak hidung saya, mulut saya, mata saya, rambut saya dah boleh nampak. Cik Faizal balik rehat dulu, yeah. Tidur. Sama-sama minta izin. Dan hati tu minta apa, minta doa saja, ya Allah, minta ampun, minta ampun dengan Allah kepada dosa, minta Allah ampunkan, minta doa, minta Allah sembuhkan. Itu je sebab yang sembuhkan penyakit Allah, bukan bukannya cara rawatan ni. Ini Cik Faizal, alhamdulillah kita akan buat penutup lah. Baik.